6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, Wira Usaha, subtema 1, Kerjasama Berbuah Kesuksesan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Apa yaitu SEA Games? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Di sini ada bacaan mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besa atau Fort Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Rakatasima ya. Susah sekali ya adik-adik ya, di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara yaitu Jakarta. 2 tahun sebelumnya, Laos yang bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 kesuksesan yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26 ini, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu di Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi pada waktu SEA Games adik-adik. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan.
menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%. Disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Nah, persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari semua pihak adik-adik. Nah, bacaan ini tadi bersumber dari Warta Ekspor yang diambil dari edisi Agustus ya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Wow, ternyata Indonesia sukses menyelenggarakan SEA Games yang ke-26. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Pada bacaan tadi adik-adik ya. SEA Games di Indonesia itu diadakan pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Berarti sudah 4 kali Indonesia itu menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? SEA Games ke-26 diselenggarakan itu di Indonesia, khususnya di kota Palembang dan di kota Jakarta. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games adik-adik? Nah, yang Kak Citra ketahui tentang SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Ya, kalian bisa mencari tahu lebih lanjut tentang SEA Games ini melalui media internet ya, melalui Google, melalui YouTube tentang SEA Games ini. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games ini. Nah, kesuksesannya tadi adalah prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Karena sebagai tuan rumah Palembang dan Jakarta itu mempersiapkan SEA Games itu dengan sedemikian baiknya sehingga bisa meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan adik-adik, khususnya di kota Palembang? Nah, pengaruhnya adalah ekonomi Sumatera Selatan itu mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut untuk tenaga kerja dalam membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, kegiatan para pengrajinnya juga semakin meningkat untuk membuat cenderamata adik-adik. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa sih arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, ini adalah logo ASEAN. Logo ASEAN sendiri itu terdiri dari 4 warna, merah, biru, kuning, dan putih. Merah ini melambangkan keberanian dan dinamika. Biru ini melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kuning itu melambangkan kemakmuran dan putih itu melambangkan kesucian adik-adik. Nah, arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN itu berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Jadi kan setiap negara itu memiliki bendera juga adik-adik. Nah, ini warna-warnanya.
bendera ASEAN ini disesuaikan dengan warna-warna dari bendera negara anggotanya. Warna biru ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning menunjukkan simbol kemakmuran. Ikatan rumput padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran ini melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi arti bendera dan logo ASEAN itu seperti ini adik-adik. Nah, amati logo berikut ini. Di sini ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, logo Hari Anak Nasional tahun 2015, dan logo Ketahanan Lingkungan. Biasanya kita sering menemukan logo-logo seperti ini adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih logo itu? Yuk kita cari tahu. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo itu juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Channel YouTube-nya Kak Citra pun juga ada logonya ya. Di sini ada logo CSR Education Channel ya, Citra Sintarani Education Channel. Nah, di sini logo ini banyak manfaatnya adik-adik. Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo ini harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut. Logo itu memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ada kesatuan atau berhubungan, 2. Dominasi atau daya tarik, 3. Ada irama yang berkesinambungan antara gambar dan warna, ada proporsi yang enak dipandang, ada juga keseimbangan atau kesamaan dalam proporsi warna dan gambarnya adik-adik. Nah, penjelasan ini Kak Citra ambil dari wikipedia.org. Kamu dapat loh memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih tema yang ingin kamu buat ya. Temanya boleh persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain sebagainya. Lalu buatlah simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo tersebut. Coba ya adik-adik buat logo kalian sendiri. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.